dalam video kali ni pula saya nak buat review Pampers lagi sekali brand Abercrombie. Before saya start review, saya nak cerita sikit background pasal brand Abercrombie ni. Abercrombie ni dia asal dia dari Malaysia. So founder dia adalah Malaysian, Jasmine dengan Sean Tan. So laki bini ni dia orang buat Abercrombie ni pada tahun 2012, yang mana before this diorang cari Pampers yang sesuai untuk anak diorang tapi tak jumpa. Biasanya diorang beli Pampers anak diorang overseas. Sebabkan cost shipping yang terlalu mahal semua, so laki bini ni decide untuk bawa keluar diorang punya brand sendiri, Pampers yang selamat untuk anak diorang guna, iaitu Abercrombie. Diorang dapat nama Abercrombie tu, apple tu adalah benda pertama yang anak diorang boleh sebut. Crombie tu sebab anak dia suka makan bersepah, jadilah Abercrombie. Brand Abercrombie ni bukan sahaja dekat Malaysia je ada, tapi diorang memang dah keluar negara dah pun. Brand ni ada dekat Korea, ada dekat Thailand, Filipina dan macam-macam tempat lagi. Abercrombie ni dia cuma ada dua jenis variation sahaja untuk dia punya Pampers. Premium Overnight Diapers dan Slim Dry Easy Days Diapers. Masa saya beli Pampers, selection Pampers untuk Abercrombie ni, dia ada bawa keluar yang designer punya edition. Macam ni dia punya packaging. So designer edition ni sebenarnya adalah yang ni, cuma dia buat yang ni limited edition punya. Slim dengan Premium Overnight ni, apa dia punya beza? Yang ni of course lah, yang ni akan jadi slim sikit dan yang ni tebal sikit lah. Kalau study dekat website Abercrombie ni, diorang ketengahkan yang diorang punya Pampers ni adalah selamat untuk digunakan sebab tak ada bahan bahaya dan chlorine free. So apa yang menariknya pasal chlorine ni, chlorine ni dia dalam bleaching agent. Bila kita nak buat Pampers untuk menjadikan pap tu warna putih, mestilah kita guna bleaching agent. So apa yang bahayanya dengan chlorine ni, dia ada carcinogenic effect untuk long term punya use. Dan kalau kita di expose dalam jangka masa yang panjang dengan chlorine ni, kita boleh dapat ketidakseimbangan hormon. Satu lagi yang menarik pasal website dia adalah dia letak semua test report pasal diorang punya Pampers ni memang terpampang dekat diorang punya website. Untuk review, saya beli tiga Pampers ni individual pack dan akan try guna selama 2 hari untuk tengok dari segi dia punya material dan dia punya ketahanan lah, mana yang best dan mana yang sesuai, apa features yang menarik pasal Pampers ni. Kita tengok Pampers Abercrombie jenis Super Soft Air Plus Premium Overnight. Okay, kalau bahagian depan ada tulis pasal dia tahan 12 jam, lepas tu hypoallergenic, breathable, size M dan 21 pieces. Kalau belakang pula dia ada tulis yang Pampers ni dia ada even absorption, lepas tu dia punya lining dia ada macam bentuk diamond macam ni. Dia dye free, ada maximum comfort, ada getah kat belakang ni. Dia punya tape boleh guna banyak kali, ada lip guard. Punya lining ni adalah ultra absorbent. Dia cakap dia punya inner dengan outer lining ni lembut, wetness indicator strip, dan yang ni dia punya claim untuk bebas daripada bahan-bahan berbahaya. Dekat bawah ni cuma explanation je dengan dia punya ingredients. Ni dia punya manufacturing date dengan expired. Untuk bahagian tepi pula ada dia punya address dan dia punya contact. ISO 9001, dia punya safety information, storage information dan dia punya cara-cara untuk dispose Pampers ini. Untuk sebelah sini pula kita ada cara-cara untuk pakai Pampers dan dia punya alamat dan barcode. Next, kita pergi pula dekat Super Soft Slim Dry Easy Days. Okay, untuk bahagian depan dia macam ni. Depan ni pun sama je macam tadi. Size M, yang ni 15 pieces. Okay, bahagian belakang dia pula sama juga.
Dia dye free, okay. Dia maximum comfort. Ada tape, boleh guna banyak kali. Sama sahaja. Cuma yang ni dia lama lagi slim kan, so dia nipis sikit. Yang ni okay, sama juga dia punya ingredient. Bawah ni ada expired date dan manufacturing date. Dan tepi pula contact ni pun sama, cara buang pampers, storage information, information safety. Okey, sebelah sini pula cuma ada distributor dan cara untuk pakai pampers. Okey, kalau beza ni dengan ni, yang ni nipis sikit, yang ni tebal sikit lah. Lepas tu kita tengok pula dekat designer punya. Kalau bahagian depan ni, yang ni Super Soft Air Plus Premium Overnight. So basically yang ni merupakan yang ini punya, tapi designer punya edition. Okay, untuk bahagian depan dia ada tulis, okay, benda biasa sahaja. Ni size M, 20 pieces. Bahagian tepi cuma ada logo dan dia punya website. Sama juga bahagian belakang ada dia punya manufacturing date dengan expired date. Itu sahaja. So mungkin dia tak tulis banyak sangat information dekat sini sebab yang ni kan pampers yang ni. So kalau nak information yang ni, sila baca dari pampers yang ini. Okay, itu sahaja dari segi packaging. Dekat depan saya sekarang ni ada tiga-tiga jenis pampers ni. Saya dah bawa keluar sekeping untuk kita tengok satu-satu macam mana dia punya bentuk apa semua. So dekat tangan saya ni adalah Chlorine Free Slim Diapers, yang slim punya. Okay, dari segi pattern dia, pattern ni macam ni. Ada apple pula. Ada kuda kepang ni ha. Dia ada wetness indicator kalau perasan dekat sini. Tu line yang warna kuning ada tiga. Okay, dekat bahagian tape ni pula dia ada tulis apple crumbly, premium and chlorine free dan slim. Ada sizing M. Tape dia pula macam ni. Okay, untuk bahagian dalam ni pula, dalam dia memang lembut dan dia tak ada extra padding pun. Bahagian tepi dia macam ni. Dia ada getah kat sini. Dan ada satu lagi getah kat sini. Dan getah kat dalam ni macam, okey, kat sini dia macam tebal sikit lah kain dia. Untuk seterusnya pula adalah premium overnight pula. Yang premium overnight ni kalau nak dibandingkan dengan slim punya, okey tengok eh, dia lagi nipis yang slim lah of course. And then kalau dari segi pattern pula, dia pun sama ada kuda kepang kat depan. Tapi kuda kepang ni warna hijau. Warna hijau ha. Dia pun sama ada wetness indicator tiga line ni. Kalau dari segi tape pula, tape dia sama je macam slim punya. Depan ni ada tulis premium and chlorine free, ada sizing M. Untuk bahagian dalam pula, dia tak ada extra padding pun. Dalam ni memang lembut. Kalau kita tengok dia punya ni macam ada pattern sikit, macam ada diamond. Saya rasa bahagian tepi ni sama je yang macam slim punya. Designer edition pula, design dia macam ni. Saya tak tahulah kalau dia ada design lain. So ada gambar miau, comel. Dan dia ada wetness indicator. Kalau nampak line warna kuning ni. Dan untuk bahagian depan pula, dia ada tulis apple crumbly, premium and chlorine free. Ada sizing dia M. Dan dia punya tip. Okay, last kali untuk review. Saya asyik nak buat review je tapi asyik tak sempat. Semua pampers dah habis. Tinggal plastik sahaja. Pampers ni overall performance dia, saya boleh kata saya puas hati. Dan performance dia sama macam Draper Skin Nature. Dari segi dia punya material dan dia punya lembut tu, saya rasa dia macam lebih kurang je macam Skin Nature Draper. Tapi apa yang slack masa saya guna ni adalah sebab saya beli yang tape. Sebab anak saya masih tu kecil lagi. Anak saya dia ada habit, dia macam suka kalau kita tengah pakai pampers tu, dia macam dia suka buka tape. Lepas tu bila saya guna apple crumbly ni, bila saya nak receive balik tape tu,
banyak kali dia tak lekat sangatlah. Tapi saya rasa kalau Pampers ni, kalau yang pants punya mungkin tak ada masalah macam ni. Dia punya performance lebih kurang je macam Skinnature Diaper, sebab bila dia absorb kencing ke apa semua, dia punya ketul kan, rasa lembut memang sama sangat macam Skinnature Diapers. Cuma apa yang beza, cuma lining dalam Skinnature tu mungkin lagi berbentuk-bentuk macam tu. Tapi untuk Abercrombie ni dia punya plain. Dia ada Abercrombie ni dia punya lining dalam dia tu cuma tak berlongkang sangatlah. Price wise, saya rasa Abercrombie ni dia macam a bit pricey nak dikomparekan dengan Skinnature Diapers. Tak, dia sebenarnya memang a bit pricey pun. Dia punya satu paket ni memang sikit sangat. Sebab tu harga dia macam mahal. Kalau nak beli murah, kena beli bundle. Kalau beli bundle pun still you dapat satu paket ni. Cuma beli banyak-banyak paket lah. Dia satu paket ni cuma jadi 15 keping. Lepas tu yang ni 21 keping. Yang ni 20 keping. Ni kan Pampers budak. Tapi bila dia buat paket-paket kecil macam ni, macam rugilah. Dia jatuh harga sekeping tu macam mahal sikit. Satu paket tu macam tak banyak keping. Dan macam beli tuala wanita perempuan pula. Tapi apa-apa pun, memang performance dia memang best. Untuk yang nak try, saya boleh syorkan yang pants kot. Kalau Pampers yang kita panggil ni Pampers-Pampers premium lah, yang macam harga RM1 lebih ke atas ni, standard-standard kain yang lembut macam ni, ni buat tidur malam syok lah untuk baby. Itu sahaja review Abercrombie daripada saya. So lepas ni saya nak try Pampers lain pula. Kalau ada apa-apa komen ataupun experience korang semua, boleh komen dekat bawah, nanti saya baca. Dan kalau ada suggestion Pampers lain yang saya boleh cuba untuk anak saya pun, boleh komen dekat bawah juga. Terima kasih sebab sudi tengok video ni. Semoga bertemu lagi dalam video akan datang. Bye!